Assalamualaikum semua. So hari ni aku nak demo, nak tunjukkan sikit lampu sinar yang aku beli ni. So siapa-siapa yang still pakai Echo RS standard tu, yang dah capang tu, so boleh gantikan dengan sinar ni. Untuk dia okey je bulat. So nampak simple je. So sini dia ada dua variasi color lampu, putih dengan kuning. So boleh jadikan signal. Satu lagi tu korang boleh adjust lah, sama ada nak lampu dia steam menyala ke ataupun buat sebagai break. So sini aku tunjukkan dulu dia punya signal. Nampak signal ni juga korang boleh guna dekat motor Y15 pun ok juga. So sini dia ada tiga wire. So tiga wire ni, hitam ni untuk adanya grounding, and then ada dua kuning dengan merah untuk positif lah. Satu untuk color putih, satu untuk color kuning. So sebelum tu bagi aku try test dulu dia punya signal dia macam mana. So lepas tu nanti aku akan pasang. Okay, sini aku tunjukkan dulu dia punya color dia bila menyala. So aku akan test dekat bateri motor. So dia function dengan bateri 12 volt. So ni color putih. Kalau tengok daripada kamera memang dia akan nampak terang sangat. So, tapi kalau tengok daripada depan dia tak ada terang mana pun. So dia nice-nice je. So aku akan sambung yang lagi satu untuk color kuning. So ini untuk signal. So sini kalau warna putih tu korang boleh dia ada dua option, sama ada korang nak buat initialize on ataupun semasa tekan brake. So korang boleh pilih antara satu tu. So kalau dua-dua sambung ke initialize on, maknanya bila signal nanti dia akan berkelip warna kuning. So bagi aku pasang dulu. Okay, ini lampu yang aku dah siap pasang. So aku pun dah belum buat wiring ni, cuma just cable management je. So ni dia. So lepas ni kita buat wiring ni pula. So, kalau yang biru ni kita masukkan wayar warna kuning. So ini kuning, ini, dan hitam ni kita masukkan ke warna hijau grounding dia. Okay, ni wiring yang aku dah siap buat. So yang ni belah kanan warna hijau ni dengan warna hitam grounding, warna oranye ni dengan warna kuning tu signal. Yang untuk brake ni aku letak dekat warna hijau kuning ni. So dua-dua kiri kanan warna merah. Dan yang untuk signal belah kiri pula, warna kuning ni dekat warna biru, biru muda. Then yang warna hitam ni ke warna hijau. So sini korang dah boleh, lepas siap ni dah boleh balut lah dengan tape supaya tak kena air hujan ke air. So sekejap lagi aku balut dulu dan kita akan test.
Okay, geng, ni aku dah siap pasang semua. So aku nak test dia punya signal. So dia dalam keadaan initial off sebab lampu putih tu aku letak dekat lampu brake. So ini signal untuk belah kiri. Ini untuk belah kanan. Ini untuk lampu hazard. Dan ini untuk lampu brake. So kalau siapa-siapa yang boleh pandai modify lampu putih tu jadi lampu merah pun kecun jugalah. So nampak lebih lawa lah. So kenapa aku tak letak kat lampu brake? Sebabnya bila aku tekan lampu signal and then aku tekan brake, so dia lampu putih tu dia akan, lampu kuning tu dia akan jadi kurang low lah. So dia tak berapa kuning sangat. So dia lebih kepada putih. So ini je guys, harga lampu ni pun tak sampai RM10 aku beli. Nanti aku letak kat dalam description ataupun pin comment. So kalau korang berminat dengan video ni, tolong subscribe, like dan share. So kita jumpa lagi to next video. Assalamualaikum.